Saya tuh penasaran dengan aki ya. Tapi ini udah nggak ngisi, ini baru setahun beli. Tapi di sini stempelnya tuh ada dua, ada tumpukan. Ada 2027. Di sini ada coretan ulang, jadi kayaknya ini bekas pernah di itu, apa namanya? Di retur dari yang pembeli pertama, terus cuma di servis doang apa gimana? Terus dijual lagi. Saya nggak mau beli kayak gini aja. Pembeli putus namanya. Ini bisa dibuka ya. Saya cuma penasaran ini. Ya, isi kayak apa itu? Apa bisa diperbaiki apa tidak gitu. Apa ada sikring di dalam ya? Karena menurut dari ini ada dua nih. Ada dua apa namanya? Ada dua titik ini. Nah ini saya bisa obatnya. Obat yang satunya. Jadi kalau misalnya memang ini kan ya benar beda bulan. Saya bulan 1 nih, bulan 11 2022. Saya belinya 2023. Berarti benar ini udah 1 tahun mundur. Sudah pernah di apa namanya, ini power ya. Harusnya jadi ya buang sekalian begini. Tapi mungkin dia juga nandain juga kali. Ini catanya cuma setahun doang. Kalau setahun dia komplain oh. Tapi saya juga enggak nak komplain. Yang udah 1 tahun masih komplain nih. Yang ada saya bongkar saja, saya pengen tahu 1 tahun motor kok langsung ke dalam. Tutup lagi. Kayak di 8 doang. Eh bukan, kayak di lem. Soalnya marak kalah ini materialnya. Kalah. Pecah ya. Hati-hati lu, yang buat ke mata bisa langsung ini jeput tuh kan langsung keluar itunya, ininya langsung keluar. Garing benar. Di sini mana ada air apa ya? Sana ada. Oh di sana ada ya. Cuma ini kelasnya jelek. Masa langsung puk gitu. Berarti ini bisa dipanasin ini untuk dibuka. Oh berarti garing begitu ya. Kalau dibilang non apa namanya, nggak ada tetesan ya. Oh berarti garing ini, garing banget. Jadi mungkin ini diisi air lagi, mungkin bisa isi gitu. Ya apa nih hujan? Enggak dong, air aki gitu. Sini enggak ada air aki. Ya lihat di mana ada ya. Di sana. Ini lumayan satu. Tapi ini emang garing semua, jadi harusnya kalau beli begini memang ya, walaupun sih betul ya ini free maintenance atau tidak ada ini.
Tapi ini kalau tak lihat ini emang harusnya disiram juga. Kamu jangan terlalu dekat dengan itu, kamu bisa kesetrum itu posisi nyolok listrik. Oke ya, tapi sebenarnya satu tadi melompat satu ya. Begitu langsung, saya sendiri kaget. Kalau dilihat memang koyak. Yang sebelah sini ini koyak isi dalamnya itu. Oh, panas banget kemarin pas mau matinya itu benar-benar panas banget. Nah, saya cek dulu bagian dalamnya. Ah benar. Nggak kelihatan. Kering banget lah. Nggak ada salahnya nanti dicoba dulu. Dicoba dulu untuk diisi air gitu. Kalau tetap tidak bisa ya memang sudah waktunya dibuang gitu. Ya segitu saja video dari saya. Semoga tidak bermanfaat dan membuang-buang paket data. Selamat malam.